Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah olehmu, wahai saudara dan saudari, Islam itu indah. Islam tidak jumud. Islam itu aman. Islam itu sejahtera. Islam itu menghidupkan. Islam itu penuh dengan rahmat. Bagaimana boleh? Begini, seorang ibu atau bapak pasti mengharapkan mendapat anak yang dapat menyantuni mereka dengan penuh kasih sayang. Anak yang taat, hormat ibu, hormat bapa, dada melawan dengan kata-kata kasar. Anak terbaiklah. Ketahuilah olehmu, setidaknya itulah yang diajarkan dalam Islam. Reda orang tuamu, redanya Tuhan. Ada orang ketika mana rezekinya melimpah ruah, bertambah hartanya, makin banyak perusahaannya, buka sana, buka sini. Kemudian bertambah pula customernya. Dan dengan semua itu kemudian semakin banyak pula ia bersedekah. Semakin mudah pula ia menolong orang yang memerlukan. Ketahuilah olehmu, setidaknya itulah yang diajarkan dalam Islam. Sedekahmu jika berkat, semakin bertambah tambah hartamu. Seseorang yang ketika mana diuji dengan berbagai musibah. Hilang hartanya, hilang keluarganya, sakit, mendapat penyakit. Kemudian ia bersabar dan bersyukur sebab dulu ia pernah ada harta, dulu ia pernah ada ahli keluarga, dulu ia pernah sihat. Ketahuilah olehmu, setidaknya itulah yang diajarkan di dalam Islam. Ketika mana kita diberikan nikmat, kita ini bersyukur. Ketika mana kita diberikan ujian, kita ini bersabar dengannya. Seseorang, ketika mana ia kena sakiti, kena tipu, kena zalimi, kena musuhi. Kemudian, ajaibnya ia membalas kezaliman tersebut dengan perbuatan yang baik. Dengan nasihat yang baik dan doa, ya Allah, moga-moga engkau berikan hidayah kepada orang tersebut. Ketahuilah olehmu, setidaknya atutah yang diajarkan dalam Islam, atutah yang dituntut dalam Islam, membalas kezaliman orang lain kepadamu dengan menyantuni mereka dengan lebih baik. Ketahuilah, wahai saudara dan saudari, Islam mengharapkan semua yang baik-baik untuk kita ni, untuk kita ni menjadi umat yang terbaik. Allahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.